Menu hari ini adalah kimchi fried rice. Bahan-bahannya ada nasi putih, telur, bawang putih, soya sauce, dan kimchi. Pertama, kita panaskan minyak. Lalu kita tumis bawang putih yang udah dicincang. Tumis sampai wangi ya. Masukkan telur. Kalau kalian lebih suka banyak telur, ya kalian bisa memakai 2 buah telur. Terserah kalian ya. Lalu saya masukkan nasi. Ini adalah menu yang sangat simple. Kalian cuma membutuhkan waktu 5 menit untuk menyiapkan sampai selesai masak. Lalu tambahkan sedikit soya sauce biar rasanya lebih gurih. Dan terakhir kita tambahkan kimchi. Kalian bisa dapatkan kimchi dari supermarket atau kalian juga bisa membuat kimchi sendiri. Oke, lalu saya menggunakan api besar ya biar nasi gorengnya itu wangi. Kurang lebih 1 menit. Ini yang sangat simpel dan praktis di pagi hari. Oke, kimchi sudah siap dan matang. Siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba ya. Kimchi fried rice. Thanks for watching.